الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk menyapa jamaah sholat subuh pagi hari ini, dan tentunya dengan niat yang baik kita ingin terus menyambung tali silaturahim. Hari ini alhamdulillah berada di salah satu masjid yang penuh dengan sejarah, yaitu Masjid Gede Kauman Kraton Yogyakarta, di mana dari sini pula hadir gerakan-gerakan kebangsaan, perjuangan, termasuk khususnya organisasi massa Islam yang besar, yaitu Muhammadiyah. Jadi tentu saya sangat bahagia, dan mudah-mudahan silaturahim semacam ini bisa terus kita lakukan dari waktu ke waktu, terutama ketika kita selalu berupaya untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah di antara kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, bahwa Indonesia adalah negara yang besar dengan populasi muslim terbesar di dunia, senantiasa harus menjadi role model dalam melangsungkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yogyakarta menjadi salah satu wujud kekuatan itu, di mana masyarakat yang guyup hidup rukun bersatu dalam sebuah toleransi dan harmoni di antara keberagaman dan perbedaan yang ada di antara kita. Ini adalah kekhasan Islam di bumi Nusantara, dan Islam yang kita cita-citakan tentunya Islam rahmatan lil alamin, yang juga membawa keberkahan untuk semua umat yang ada di Indonesia. Saya tentu juga bersyukur karena bisa datang tadi mengagumi keindahan masjid ini yang penuh dengan nilai-nilai sejarah keislaman tentunya, sejarah perjuangan, kebangsaan, dan mudah-mudahan terus tegak berdiri dan terus makmur masjid ini diisi oleh para jamaah dan umat muslim yang senantiasa ingin memperkuat keimanan dan ketakwaan, kesalahan kita secara vertikal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga kesalahan secara horizontal terhadap sesama, terutama di masa-masa yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Tentunya solidaritas kemanusiaan menjadi sangat penting untuk terus kita gelorakan, peduli dan berbagi.